Halo guys, selamat sore teman-teman angler murak belut. Kali ini saya lagi berburu belut nih di spot ini. Biasanya di sini banyak belut-belut besarnya. Mudah-mudahan ada ya. Ini di sini ada nih yang tadi kayaknya mau nyanggut. Ini lubangnya besar nih. Dulu nih. Iya, tuh. Lubangnya besar. Mudah-mudahan ada ya. Guys. Tuh, KBD gara-gara. Yo. Ini tetenya ke sini. Jangan deket itu. Kenapa sih? Jangan begitu. Iya. Strike ya. Hah? Sini nih. Diam dulu, Teh. Diam dulu. Ya? Tuh ada lagi belutnya. Mana? Tuh. Bukan. Apa? Ya ada lagi enggak? Iya ada lagi ya. Diam tetehnya. Ya banyak belutnya. Apa? Oh. Ya. Padang. Ya. Gede ya. Gede. Guys. Oh. Besar. Kita mau belut. Nih. Mantap. Nah, lihat nih. Mantap. Nyari lagi sebelah situ. Ya, ada mau lihat ya. Pak. Saya diam dulu. Ya, ada apa itu? Hah? Tunggu sini dulu. Ya, ada apa ya? Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Itu. Keluar mana gini tuh? Keluar mana tuh? Awas tuh ada semut. Jadi mana? Halo teman-teman, ini saya mau mencoba di spot kedua nih, spotnya nih. Nih spotnya. Oh, ini spotnya bagus ya. Nah, ini lubang-lubangnya sini. Sini Bil. Nih, lihat lubangnya nih. Oh, ini spot lubang-lubangnya. Mau coba. Ketinggalan itu, Bil? Enggak, tapi dia tuh lubangnya
Itu. Tuh, dia. Ini spot-spot belut purba ya. Tuh. Lubangnya juga udah. Katanya jangan ke situ, susah. Ya, ada enggak belutnya? Terus bisa jatuh handphonenya, bisa kedupak. Ya, ada enggak? Belum ada. Mancing belut kali ini saya cukupkan sampai di sini. Memvideokannya sampai di sini. Cuman saya akan lanjut mancing, ada 3 kolam lagi ya, kolam-kolam sampah seperti ini nih. Karena mau hujan nih, takut handphonenya rusak, jadi saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan olah belut hasil tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video pengolahan belutnya. Siap. Ini guys, belut yang tadi. Satu, panas. Belut yang tak. Tadi. Nah, belut yang tadi saya akan mukbang. Wow. Padahal banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Lanjut. Ternyata belut dipais rasanya mantap. Masih panas ya. Belut caos, belut sama tadi saya dapat 4 ekor, cuman yang divideokannya cuman 1 ekor ya. Ini saya mancing belut di kampung sendiri karena tidak ada trip mancing udang, jadi saya coba mancing belut dan ternyata belut-belutnya lagi amis, lagi lapar, mungkin karena udah lama dia ini nggak ada air, kehalodoan lah gitu. Akhirnya pas air cair, jadi langsung lalaparun, dihakan we langsung belut, asupkan ceplok-ceplok. Oh ini nih. Masih panas. Pada teman-teman yang sudah mensubscribe channel komunitas Mancing Banjarsari, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang baru gabung di channel komunitas Mancing Banjarsari, jangan lupa juga lihat video-video lainnya, karena di video komunitas Mancing Banjarsari banyak video-video gokil ya, video-video strike dari berbagai angler. Ada komunitas mancing udang, ada komunitas mancing belut, mancing ikan. Video-video strike-nya tergabung di channel YouTube komunitas Mancing Banjarsari. Dan bagi Anda juga yang mau video mancing Anda di-upload
dan didokumentasikan di channel YouTube Komunitas Mancing Banjarsari, tinggal japri saja. Nanti bisa ini. Nanti saya akan upload ya ke channel Komunitas Mancing. Terima kasih. Salam satu hobi. Selamat malam.